Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herb sendiri lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini eh. Okay, dekat luar pagar saja eh. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus, di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya, dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus. Dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan, terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada netizen-netizen di luar sana. Apabila tengok YouTube saya, jangan tekan skip ya. Biarkan skip tu beriklan. Sebab apa? Bila kamu tekan skip, kamu tidak membantu saya untuk mendapatkan sedikit pendapatan kepada YouTube saya. Contohnya bila kamu tekan skip, YouTube tidak bayar saya. Bukan banyak mana pun, contoh 50 sen satu video. Jadi bila kamu skip, saya tak dapatlah ganjaran daripada YouTube. Jadi saya untuk elakkan skip, jangan tekan skip ya, biarkan dia gitu. Jadi itulah pendapatan saya daripada YouTube saya. Sebab tu apabila perawat-perawat rawat di bengkel saya, pesakit-pesakit dinasihatkan tutup dan matikan handphone. Kenapa? Apabila bunyi deringan handphone pun, YouTube tidak bayar kita, bayar saya lah. Sebab tu kita tak benarkan bunyi handphone ataupun memori bunyi mesej ke, ya, YouTube tidak bayar. Jadi saya harap kerjasama daripada penonton-penonton peminat-peminat saya, tolong jangan skip. Ya, sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Siapa kamu berani-berani datang sini? Kamu belum tahu siapa saya. Anda yang belum tahu siapa saya. Saya Muhammad Nasihin. Saya dukun sakti hebat sini. Banyak yang sudah saya bunuh, mati santet. Saya tahu ya, saya kenal bahwa Anda dukun sakti dari warga-warga sini yang sudah membicarakan tentang Anda, dan dia juga sudah beritahu lokasi Anda di sini. Oleh karena itu saya mendatangi Anda di sini. Saya ingin musnahkan ilmu kamu Anda itu. Kamu ingin menjadi korban malam ini? Ya, kalau Anda memang bisa menyantet saya, silakan jadikan saya korban. Saya tidak takut dengan Anda. Jangankan jarak dekat kayak gini, jarak jauh saya bisa pun. Ya, saya tahu. Memang dukun itu jarak jauh menyantet. Tapi kali ini saya datangi Anda bukan saya mau adu santet. Tapi saya justru mau menghentikan apa yang Anda lakukan selama ini meresahkan kamu masyarakat. Kamu bisa nggak ngertiin saya? Saya ini udah terkenal, dukun hebat, sakti. Ya sudah, kalau memang Anda dukun hebat, dukun sakti, Anda nggak perlu banyak omong depan saya. Tentu, saya nggak akan banyak omong sama kamu. Sekarang Anda buktikan, coba kalau Anda memang kuat untuk menyantet diri saya. Kamu mau nyoba? Selama ini mungkin yang Anda santet adalah orang-orang yang mereka lemah. Ya. Lemah dari mana? Orang itu imannya tetek semua. Ya, iya, kan sudah saya bilang tadi. Anda berani menyantet orang yang imannya lemah, yang memang mereka itu tidak bisa melawan Anda. Berarti kamu menantang saya, berarti kamu sudah sampai sini.
melayang, mau ya. Nyawa kamu melayang malam ini. Kalau memang Anda bisa untuk menyantet saya, silakan. Ya, saya sudah biasa menghadapi dukun-dukun santet mau dimanapun tempat. Mau Anda bilang sakti, silakan. Mau berapa banyak khodam Anda, saya akan lawan Anda. Mana aja. Sudah siap? Silakan kalau Anda mampu. A'udzu bikalimatillahi tammati masyarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, 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 Allah. Itu akibat kamu menantang, berani datang sini menantang saya. Allah, Allah, Allah. Itu belum seberapa ilmu saya masuk di sini menekan. Masih lanjut? Silakan. Sudah siap nyawa kamu melayang malam ini. Kalau Anda mampu, silakan. Keluarkan semua kekuatan Anda. Untuk sahabat-sahabat yang menonton, ucapkan sholawat. Ucapkan Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Kameramen tetap waspada. Sahabat-sahabat yang menonton, mohon doakan. Mudah-mudahan ilmu dukun ini bisa dimusnahkan ini, agar tidak meresahkan masyarakat lagi.
Allah. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah 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 Akbar. Cuma segitu kemampuan Anda. Kalau masih Anda punya ilmu, keluarkan semua ilmu Anda. Katanya Anda mau duel sama saya sampai mati. Pastinya. Makanya kamu sampai berani sampai sini. Tapi kamu menantang diri saya. Telur. Bukan telur sembarangan. Hati-hati kameramen. Perut kamu. Coba saja kalau Anda bisa. Mau nyantet saya pakai media telur Anda. Kameramen tetap berzikir ya. Kita lawan kekuatan dukun, kekuatan ilmu hitam ini. Dengan kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li dhalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghi li dhalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebakar tubuh Anda yang di dalamnya ada ilmu hitam. Malam ini terakhir Anda menjadi dukun santet. Saya akan buat lumpuh tubuh Anda untuk sementara, dan saya akan buat tubuh Anda semakin kepanasan. Allah, Allah.